Yo, halo, what's up bestie Goritme. Balik lagi dengan gue Gorezer. Dan di video ini tanggal 12 Oktober 2023 gue sedang berada di salah satu pedesaan di ujung Kabupaten Bandung, cuy. Ini desanya paling ujung, di bawah pegunungan langsung, teman-teman. Wow, keren banget. Gue nggak tahu di sini ada berapa kakak. Pokoknya teman-teman langsung saja lihat view-nya dan pemandangannya desa ini di bawah kaki gunung. Gue nggak tahu gunung apa. Let's go. Oke, teman-teman, tuh. Jadi si desa ini itu berada di bawah gunung. Gue nggak tahu ini gunung apa persisnya. Pokoknya indah sekali. Dan di belakang gue ini banyak rumah-rumah panggung, teman-teman. Wow, keren. Kita lihat aja ke sana ya, teman-teman. Dan gue juga masih banyak kebun-kebun. Oh, ini namanya Kampung Pondok Buah Batu desa ya, teman-teman. Di Kabupaten Bandung paling ujung pokoknya ini. Wah, ini sore-sore hari nih, teman-teman. Sebanyak anak kecil main bola. Aduh, kejenaun ya. Wow, menang, woi. Gila, teman-teman. Udaranya enak banget, segar di sini. Hah? Goirazor TV. Kuma produk Bandung, well. Oke, teman-teman. Biasa anak kecil. Ya, jadi kayak gini suasananya. Tuh. Punten ibu. Lagi pada ngapain ini teh? Aduh. Jajan. Ih. Ini teh di daerah mana ya? Aku teh kurang tahu, ih. Ini Pondok Buah Batu. Oh, Pondok Buah Batu. Paling di bawah gunung ya, si pedesaannya ya. Pedesan segar ini. Duh. Kayak tetes. Apa nama channelnya, A? Goirazor TV. Iya. Yeah. Yeah. Kayak tetes segar itu. Teman-teman. Segar ya. Ya, ini suasana pedesaannya seperti ini, teman-teman. Jadi banyak rumah-rumah yang masih tradisional. Contohnya di kanan gue ini, teman-teman. Ini gue gak tahu ini rumah siapa, yang jelas ini rumahnya masih, wow, masih tradisional banget, masih panggung. Nah, gue gak tahu ini rumahnya siapa, mesti mau nanya ke siapa ya. Tapi yang jelas di sini segar. Dan ini juga salah satu rumah tradisional juga, teman-teman, tapi udah nggak panggung ya. Si ini juga si kayu. Wow. Nah, dan sebelah sana gua ada gunung, dan sini juga ada pemakaman, yang jelas makam keluarga ya. Sekernya. Ini banyak banget rumah-rumah yang masih tradisional. Yang jelas, gue pengen ke salah satu rumah di depan gue itu. Ada rumahnya masih menjaga banget rumah-rumah khas pedesaan. Oh. Segar, teman-teman, ini. Segar pisan, ya. Assalamualaikum, ibu. Ini pedesaannya di ujung banget. Nah, sini nih rumahnya masih tradisional ya, teman-teman. Wow, sana juga ada tempat cukur rambut.
ada anak bocah main sepeda. Aduh, hah? Lagi ngonten. Aduh, awas, ini jatuh nanti. Aduh, udah kamarana tuh. Ya, jadi yang gue suka tuh di sini khasnya rumahnya, dan gue nggak tahu ini apa ya. Ini apa ini? Gak apa kali ya? Atau apalah, teman-teman. Ya, ada pohon-pohon. Apa tuh? Oh kali. Ibu punten mau numpang nanya, ibu, yang di bawah itu tuh apa, pohon-pohon apa bu ya? Itu tanaman kubis. Hah? Tanaman kubis. Kubis, kubis ya. Tuh kayak gimana? Kubis. Kok sama cengek. Oh, kok sama cengek? Ya. Kok yang ini yang dikarungin? Itu tanam buat pupuk buat itu nanam. Oh, buat tanam. Buat nanam kentang. Kentang, kok ada kentang di sini ibu? Gak ada sih tuh. Belum nanam. Dan cengek sarang itu tuh engkol. Engkol. Iya. Wah, itu doginya guguk terus. Cang-cang. CS bro, CS. Kenalin. CS brother. Nah, pengen nanya masa satu warga yang di sini nih. Aduh, teman-teman, hidup lagi capek-capeknya gitu kan. Menghadapi masalah yang berat. Saya katanya ke kamera pak kali waktunya. Tapi nggak tahu nih lihat warga-warga di desa ini tuh pada tenram, adem anyem gitu. Gak kayak di kota. Nih, di depan saya ini si Teteh nih. Teteh boleh kenalan nggak? Boleh. Siapa namanya? Ella. Ella. Ya. Udah berapa lama Teteh tinggal di sini? Udah sekitar 6 tahun. 6 tahun. Iya. Di Cikawari dari RW 10 kemarin ke RW 14 ke sini. Cikawari. Orang tua orang Cikawari. Wah, ya, asli mana? Saya Cikawari. Cikawari. RW 10. Urus 10. Iya. Wah. Jadi mantu saya. Oh, mantu. Saya di Bang Umar ke sini. Oh. Ya, gitu. Jadi nanti saya izinnya ke suami ya. Teh, semu nanya Teh. Boleh. Di sini itu apa sih? Apa pekerjaan mayoritas keluarganya tuh? Petani di sini. Petani. Iya. Petani apa aja tuh? Banyak, ada sayuran bawang, kentang, tomat. Tomat. Iya, dan sebagainya. Itu hasil ada panen di dijual lagi sih. Iya, ditampung di sini. Oh, ditampung. Iya. Nah, di kamera deh. Ada contohnya, Teh? Banyak. Ada banyak. Oh, dalam. Iya. Oke, teman-teman. Coba lihat nih. Nah, punten. Wow. Tetrel. Iya, bawang untuk bibit. Ini bawang untuk ya, bibit. Untuk tanaman bulan 11, ayo November. Ini bawangnya nanti dijual lagi apa gimana, Pak? Iya, yang ya mau untuk pembibitan. Pembibitan. Ya. Usus sayur mah kayak ya bekas ya sayur. Yang di ujung itu, Pak, sama juga. Sama juga. Untuk pembibitan bulan 11 November. Jadi ini tuh usus bawang doang apa ada yang lain apa selain bawang ada? Ada kayak tomat gitu, kentang. Oh, musim-musiman? Iya, ya, musim-musiman. Oh. Jadi panennya tuh 3 bulan satu kali. Oh, 3 bulan. Berapa jenis sayuran kok apa ditanam? Jadi di sini ditampungnya dari ini dari petani. Jadi di sini dilempar lagi ke pasar. Oh, ke pasar. Iya. Pasar mana aja tuh Teh? Caringin, Cikopo. Cikopo. Iya, Keramat Jati. Oh, semuanya dari sini. Iya. Ya, mending beli di sini aja ya. Banyak di bawah juga. Di bawah banyak. Oh, bawah banyak. Ya, ini 3 lantai. Bawang semua tapi. Bawang semua. Untuk pembibitan. Untuk bibit-bibitan. Iya, jadi petani juga belinya di sini gitu bibit bawang. Bibit bawang tuh kayak gimana sih? Iya, ini itu sekitar kalau pembibitan kalau tanaman ayeuna. Oh, ini bibitnya? Iya, bibitnya ditanam ayeuna. Oh, wala. Panenan bulan 11 November. Panennya bulan 11. Panenan mang ke tahun baru. Tahun baru. Iya, bulan 1. Bulan 1. Iya, baru ke pasar kan. Bogor, Keramat Jati, Cikopo. Oh, sampai ke Jakarta juga ini. Sampai. Keramat Jati, Bogor, Teras Cikopo, Cibitung, Bugi. Berarti pasar yang dari Jakarta bawangnya pada dari sini semua. Iya, di sini. Wala. Berarti ini
3 bulan sekali ya sepanennya? 3 bulan sekali lah. Khusus bawang? Sama. Oh sama? Sama, sayuran makan kang. Jadi musim hujan tuh baru nanam gitu. Oh baru nanam? Iya, musim hujan tuh bulan 11 nih. 11 bulan 11 teh. Bedanya apa sih kalau kayak di sana kan banyak tomat di bawah. Oh, tomat di bawah kan. Oh, tomat di bawah. Ya. Aku enggak bisa ngebedain mana ya. Tomat mana bawang mana. Kita baru kentang. Usia 40 hari. 40 hari? Iya. Usia 40 hari. Tapi sebenarnya itu ada empang Pak ya? Ada mohon empang. Ya punya bapak ya. Wah, tapi selain bawang, itu juga ada tomat. Tomat, kentang, jagung manis. Jagung manis. Oh, jagung manis juga ada, Pak? Ada. Wah, nanti tahun baru pesannya di Bapak ya? Iya, saya tahun baru masarkan jagung manis banyak. Waduh. Sampai keriting, cengek. Oh, gimana musimnya? Ya, jadi, kata orang Sunda mah, hujan ngora itu panennya. Panen raya. Gitu. Hujan ngora. Panennya? Ya, hujan awal gitu. Ya. Panen bulan raya. Bulan satu. Ya, sekarang lagi mau penanaman, mau persiapan penanaman. Itu pupuk udah persiapan. Oh, itu pupuknya yang di atas itu ya? Yang sebelah kiri, pupuk udah persiapan kanggo awal November. Penanaman. Jadi di sini selain apa? Selain bawang, tomat, kentang. Ada nggak sih kayak susu-susu yang dari sapinya ada nggak? Ada. Eh, neneng? Ada tapi Pak. Nawat. Susu peras dari sapi. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Susu peras apa? Lu paling itu Desa Sonten Jaya, Lembang. Oh Lembang. Kacamata Lembang. Eta lu paling utami masuk peras. Paling utamanya. Paling utami eta. Kacamata Lembang, Desa Sonten Jaya. Wah. Di sana. Jadi ini di sini tuh udaranya dingin sekali teman-teman. Jadi saya nggak kebayang ya yang tinggal di sini tuh ada tahan banting loh karena udara dingin. Wah. Tapi ini kapan panen jagungnya? Panen jagung lah tahun baru. Tahun baru? Iya. Atau lama tuh mau tahun baru? Iya tahun jagung. Baru. Tahun baru pasti panen. Pasti banyak. Pasti banyak. Tahun baru. Siapa? Jadi bisa pesan ke saya masarkan pasir limpun. Pasir limpun juga buka ruko. Buka ruko. Tahun baru. Ini tahun baru. Tahun baru di pasir limpun masarkan. Wow. Cakat BCP. BCP. Ya, masarkan ini tiap tahun baru. Mas nah, sebelumnya kan tadi di Cikawari nih. Ya. Sama aja kayak di sini teh. Oh, sama ya? Sama pertanian. Mekar Manik mah 80%an. Ini desa Mekar Manik. 80% petani. Nanti kapan-kapan saya boleh ikut Pak ya cara menanam apa cara kasih pupuknya, cara nanamnya. Kita juga pengen tahu gitu. Bapak sejak tahun 86 sampai sekarang belum putus tani. Oh, belum putus tani. Masih jadi petani sampai sekarang. Iya, enggak ada pencarian yang lain. Justru Pak, usaha yang lain enggak habis. Bapak justru itu yang maju itu para petani sekarang Pak. Kan yang di kota kayak bawang dari mana kan hasil ini ya dari desa. Anak-anak saya dua ikut. Jadi petani juga. Petani ikuti saya. Jadi sama teteh juga sama. Sama. Iya sama. Iya mantu saya ini. Oh ada pemasarannya. Ada. Pesan itu ada bajunya broker sayur community. Wah. Petani di iya semua di. Mantu teteh. Terus kita temui segala digarap itu. Tunggu kepala teh. Anak saya 9 hektar. Apanya? Lahan pertanian anak. Di sebelah? Ini yang sebelah itu. Oh sebelah sana. Ya, yang ini R14, R8 ada lahan pertanian R9. Tapi di sini tuh apa ya? Emang udaranya cocok ya apa ya? Cocok. Khusus apa? Kayak bawang gitu. Tapi belum pernah cobain Pak kayak nanam apa bibit-bibit kopi gitu belum pernah cobain. Kopi banyak yang nanam. Ada di perhutani. Di perhutani. Di mana? Banyak. Jauh di atas. Dari sini. Oh, jauh ke atas ya. Oh. Hutan. Wah, ada bibit kopi di sana. Ada. Wah, boleh tuh. Main ke sana. Bapak mau usus sayur mayur. Oh, usus sayur mayur. Usus Bapak sayur mayur. Pak Ade sama Pak Nanan mah kopi. Berarti di warga di desa ini tuh kebanyakan petani semuanya. Petani apa aja Pak di desa ini tuh kebanyakan sayuran sayuran kebanyakan bawang merah kentang oh kentang
Ini teman-teman yang pengen kentang kesini aja lah. Kentang di sini berapa kalau dijual? Iya. Harganya? Harganya sekarang. Ah, sekarang 13.000 sekarang. Kalau dari petaninya langsung nih? Iya. Dari petani pasar beda lagi. Beda lagi. 13.000 per kilo. Kilo. Iya. Kalau di pasar berapa ya? Ya, di pasar mana 15-16 gitu lah. Yang mending ke petaninya langsung lah, iya. Lebih murah. Lebih murah. Langsung fresh dari apa? Ayana bawang cuma 17.000, di Bapak di pasar 20. Oh, bawang 17.000. Bawang 17.000. Kalau di pasar 20. Aduh. Mending beli ke sini langsung ya, bener. Saya ngambil di petani 16. Tapi ini khusus bawang merah aja, Pak ya? Bawang merah? Oh, bawang putih enggak ada. Enggak ada. Emang bawang putih sama bawang merah beda ya sih? Beda. Oh, kurang cocok. Kurang cocok. Wah. Cuman di sini tuh sayangnya jauh ke kota ya. Iya. Jauh ke kota. Jadi ini kan desanya paling ujung banget dekat. Iya, paling ujung itu. Dekat pegunungan apalah di atas itu. Iya, 1 kilo lah. Ke batas perhutani itu. Dekat hampir dekat pegunungan, Pak ya. Iya. Ini anak siapa nih? Anak Teteh ya? Dadah dulu, dadah. Halo. Aduh, ini kaset nih juga bapaknya. Apa? Iya, Dede, cantik dia makan apa, Dek? Makan permen. Jangan keseringan makan permen, nanti Om Pong. Ya? Ada yang gampang tuh, mancing ikan emas. Teman-teman, kita ke depan lagi yuk. Ya. Pengen ngopi nih. Sangat dingin. Iya, dingin. Kita ngopi dulu, guys. Wow. Udah sore hari nih, udah mau maghrib teman-teman. Tapi di sini pemandangannya indah sekali teman-teman. Dan di bawah juga banyak lampu-lampu kota yang gemerlap, yang cemerlang teman-teman. Wah. Udah kapan lagi main ke gunung. Ya, ini pedesaan tadi ke salah satu desa ya, yang desanya itu ada di ujung Kabupaten Bandung di bawah pegunungan. Nah, sekarang gue udah mau menurun nih teman-teman. Nah, di bawah tuh banyak lampu-lampu. Ih, indah sekali. Indah kalau bersama pasangan. Sendiri memandang indahnya teman-teman. Ya, ini udah kelihatan ya. Udah memasuki jam maghrib. Indah sekali pokoknya. Oke teman-teman, segitu aja kali ya vlog dari gue. Di hari ini edisi pedesaan teman-teman. Program baru nih pedesaan. Tolong bantu supportnya, oke teman-teman. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Dan share video ini ke semua sosmed kalian coy. Pokoknya see you tomorrow, I love you more. Salam dari Kabupaten Bandung, di dataran tinggi di pegunungan. Cihuy.